bis Dampi itu melaju dari Bengkulu menuju ke Muara Saung. Nah, di lokasi kejadian menurut informasi itu ada bertemu dengan kendaraan roda 2, sepeda motor, kemudian karena jalannya licin habis hujan dia membanting ke kanan dan keluar dari ruas jalan, akhirnya menabrak dan terguling di pinggir jalan. Sementara untuk korban setelah kejadian kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa yang mengalami luka ringan, namun sudah dilakukan pengobatan di puskesmas terdekat. Sementara untuk kendaraan saat ini sudah dilakukan evakuasi dan alhamdulillah korban juga semuanya kondisinya sehat.